Pasangan hero dan heroin drama kekasihku Mr. Bodyguard iaitu Reza Rosli dan juga Sharifah Rose kabarnya menjalinkan hubungan cinta di lokasi. Kalau betul, apa salahnya kan? Tapi sabar, sabar. Nanti dulu, Melody tak nak cerita panjang. Jom kita tanya Tuan Badan sendiri. Cinta dengan siapa tu? Daripada siapa tu Melody dengar ni? Tak. Mungkin orang nampak macam bercinta tu sebenarnya sebab kita rapat on set, sebab scene pun banyak melibatkan saya dengan Sharifah Rose. Yelah, sebab dia pun baru newcomer, jadi kita sama-sama sit down. So banyak kita, saya duduk dengan dia, kita talk about skrip lah. Bercinta ni mungkin pandangan orang lah. Saya tak ada masa lah nak bercinta. Itulah sebabnya sekarang ni yang paling senang depan mata. Sharifah Rose pun cantik. Untuk Sharifah Rose, perjalanan dia masih jauh lagi. Bagi dia fokus dulu, dapat apa yang dia nak. Fokus dengan karier dia, dengan bidang lakonan. Bukakan lagi sayap dia, lebarkan lagi. Secara peribadinya lah, Reza Rosli, you tengok Sharifah Rose, cantik tak kat mata you? Setiap apa yang Allah jadikan, semua cantik-cantik. Nak jawab apa? Mengenali Sharifah Rose, menepati tak ciri-ciri wanita yang Reza Rosli suka ke? Habis. Memang dah korek. Saya tak bercakap yang mendepati ke apa, tapi apa yang saya tahu, Sharifah Rose orang yang sangat-sangat baik, orang yang sangat lembut, senang berbincang, berbicara. Jadi untuk saya, pada dia sangat mudah untuk saya nak kenal. Tapi yang lebih-lebih tu tak tahu lah. Kita tahu Rose cantik, ramai lelaki yang menaruh perasaan terhadap Rose. Nanti you tak jiwa koyak kan kalau ada lelaki yang nak mengenali dia? Jiwa koyak? I've been through in that situation before. So untuk saya, di masa depan tu jiwa koyak ni nothing to me. So tak kisahlah kalau ada lelaki lain nak mengenali Rose dengan lebih dekat, Reza Rosli tak kisah? Tak ada lah. Saya ada girlfriend lah luar negara lah. Tak ada lah, gurau. Sebab Reza Rosli asyik mengaku dia single kan, kita nak tahulah juga betul ke sikap ataupun attitude Reza yang panas baran tu yang membuatkan perempuan kurang selesa ataupun tak berani nak mendekati Reza Rosli? Saya mengaku saya panas baran. Semua lelaki pun panas baran. Tapi saya sekarang ni makin berumur, saya makin sedar diri, saya sedar ruang. Tak ada apa-apa pun lah, panas baran ni takkan bawa ke mana pun. Dia akan merugikan awak di masa depan. Experience that I've been through dalam kehidupan ni yang membuatkan saya belajar. Not just with a girl, saya belajar dengan my past relationship before pun. Lesson buatkan kita gain pengalaman, ilmu untuk kita berjaga-jaga di masa depan. Lebih senang berkomunikasi dengan semua orang, buatkan orang senang dengan kita. Masa sekarang ni bukanlah untuk saya nak cari girlfriend, saya nak cari isteri. Tak kisahlah dengan siapa saya berkawan lepas ni ke, orang tahu kita panas baran ke, orang tahu kekurangan kita ke. Lebih elok daripada orang tahu kekurangan kita ni masa kita dah kahwin, masa dah lama dengan orang. Kalau Lin disuruh untuk mencintai seseorang yang Lin tak ada hati pun dengan dia, boleh tak? Dia ke jawapan istikharah aku? Kenapa hati aku rasa semakin dekat je dengan dia? Ada khabar angin mengatakan Rose sekarang ni tengah bercinta. So kita nak tanya, betul ke? Bercinta? Ya Allah, tak adalah. Tak ada bercinta. Sini semua memang rapat dengan Kaz, dengan hero-heroin memang selalu hang out untuk lihat dialog semua, tapi tak ada macam bercinta. Macam dah tahulah macam hero dengan heroin tu tak sebut lagi nama, tapi Rose dah sebut macam hero-heroin kena selalu hang out. Dengar macam spekulasi tu kan, wah, mungkin yang tu lah kot. Tapi tak adalah, kita merapat je untuk drama ni kan. Okey lah, kalau katalah Rose berjodohan dengan dia macam mana? Dia pun dah 29 kot, tak apalah kan. Kita tak adalah masuk campur hati-hati dia, kenal lagi.